Yo yo yo, welcome back to my channel Potrindra Koipers. Ya, kali ini kita akan membahas tentang itu ya guys. Anjir, malah liatnya ke sana. Nah, kita akan bahas tentang tutorial cara teleportasi ya. Nah, ini Beloy udah offline. Jadi, bagaimana sih caranya kita teleportasi langsung ya? Saya akan mencoba kita membuka map. Nah, di sini kita akan buka map ya, guys. Lalu kita mengetahui arah pindah seperti ini dan informasi. Nah, kita salah satu contoh di bagian map. Kita akan cari treasure map ya, guys. Bentar, masih ada perjalanan jauh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, guys. Nah, di sini kita masuk ke Basin of Death. Nah, di basin habis itu kita pencet ya. Kita pindah ke lokasi di lokasi basin. Dan tadi tuh gua di Temple of Soul ya. Jadi lihat dulu di sana habis selesai misi quest daily. Dan langsung kita ke basin untuk cari ya. Nah, di sini kita lihat gua ada di pojokan nih. Terus gua mau ke sini, ke lokasi ini. Kita kalau manual seperti ini, guys. Dan ini menjarak tempuh 454 meter. Itu kan jauh banget ya. Lalu buat cara teleportasinya langsung aja kita cari yang paling terdekat. Kita masuk ke map, habis itu kita pencet ke pindah. Nah, kita cari lokasi yang paling dekat dari sini itu yang mana, guys? Kita cari yang bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cari bagian yang ini aja ya, yang paling dekat kayaknya. Nah, habis itu kita baru deh kita klik lagi. Nah, jadi caranya banget. Dan kita cuma mendapatkan 135 meter aja. Ini cocok banget buat kalian yang biasa gunain quest daily, guys. Di quest daily ini kalian selesaikan karena ini sangat bermanfaat banget ya buat daily kalian. Walaupun lama, cuman reputasi di bagian kalian ini bakalan clear. Ini cocok banget buat kalian, guys. Dan juga kalian bisa jualan di sini juga ya. Sesuai yang kalian butuhkan, apa yang kamu inginkan juga. Lalu habis sangat penting juga. Jadi tutorial cara untuk teleportasi sangat mudah banget, guys. Kita buka map, di situ kita kepindah. Lalu kita pindah ke sini. Angka hijau ini adalah tempat lokasi kita bisa teleportasi. Lalu ke kuning ini adalah orang-orangnya. Kita lihat paling deket ya. Mana ini? Nah, di sini. Seal. Dia nggak bisa pindah, guys. Tapi dia bisa mengantarkan kita ke tempat lokasi pertemuan. Sama siapa, kayak gitu. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Jadi kalau ke anggota party kan kalian bisa tuh mau ketemu siapa kayak gitu. Ketemuan di sini. Nah, lokasinya di sini, anjir. Oke. Nah, di sini Skonsula pindah. Cia mana? Nah, ini adalah channelnya ya. By the way, gua di server teramai dengan nickname Ochi. Ini nickname cewek gue ya. Jadi dia yang main, gua yang record gitu, guys. Asik-asik kan dua player sih yang main ini. Jadi kadang aku off, dia yang on gitu. Kalau siang yang on itu biasanya cewek gua. Kalau malam gua. Ya, videonya cukup simple banget ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Jadi tutorial buat teleport itu sangat mudah banget. Sering-seringlah kalian gunain itu.
Kalau belum selesai quest area kalian, habis itu quest daily kalian, usahakan dikelirin semua biar dapat achievement, habis itu hadiah, reputasi. Itu buat menyongsong kalian untuk mendapatkan energi baru, uang, gold, lalu dan XP sebagainya itu, guys. Nah, di sini kita cari set. Nah, ini. By the way, kenapa gua pakai beca? Karena itu anti mainstream, beda sama yang lain ya, guys. Nah, ini bisa kita dapat, lalu kita bertarung sama Pak D. Hobgoblin. Tapi gua mau tinggalin aja. Oke. Nah, kita bisa teleport lagi ke mana ini? Ke bagian cleric ini. Ini contoh ya. Kan terakhir di sini kita pindah ke sini langsung tanpa loading, guys, tanpa loading. Jadi cepet banget kita pindah ke sini. Nah, tanpa loading dan fast banget. Kalian mau nambang, pilih yang paling dekat. Kalian mau gathering, pilih paling dekat untuk lokasinya. Jadi untuk menyingkat waktu buat kalian sendiri sih. Seperti dulu aja. Oke. Thank you so much for watching my videos. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my channel ini. Agar selalu berkembang buat kita semua. Oke. See you next time and bye.